Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di TeknoCare. Oke, di video kali ini saya akan ngetes lagi game berat di PC Core 2. Tapi sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan yang belum subscribe. Silakan tekan tombol subscribe sekarang dan nyalakan notifikasi loncengnya. Oke, ini game kali ini yang akan saya coba yaitu Tekken 7. Seri Tekken yang lumayan populer dan belum ada kelanjutannya lagi. Ini Tekken 7 ini lumayan berat juga, tapi mampu atau berjalan lancarkah di game di PC Core 2? Oke, mari kita mulai. Ini opening dari Tekken 7. Kita tonton dulu sebentar ya. Pokoknya ini game ini lumayan, ya bukan lumayan lagi sih. Sangat bagus, tapi dari seri Tekken sebelumnya itu ini lebih mirip di Tekken 6. Ya, namanya juga kelanjutan ya. Tekken 7 kelanjutan dari Tekken 6 yang ada di PSP. Oke, ini sangat bagus sekali. Nah, ini yang membuat saya aneh banget itu, ya mungkin youtuber-youtuber yang lain udah ngejelasin ya, kenapa ada Akuma Street Fighter di Tekken 7. Mungkin teman-teman udah pada tahu. Yang jelas bagi saya itu aneh banget. Oke lah. Mantap, grafisnya juga luar biasa. Ini game seri Tekken yang paling bagus, tapi jujur saya belum pernah memainkannya, jadi ini pertama kali saya memainkan game Tekken 7. Jadi nge-lag apa lancar nggak tahu. さまがあの時母を殺した。貴様をここで終わらせる。貴様の野望もこれで終わりじゃ。 Oke, Tekken 7. Oke, kita mulai. Ini apa nih? Oh, menu utama ya. Ini nggak tahu apa-apa. Ini apa ya? Ini menunya itu beda banget. Oke, ini apa ini? Story-nya ya. Oke, saya akan mencobanya di offline arcade. Welcome to the King of Iron Fist Tournament. Saya akan menggunakan nih orang paling aneh di Tekken 7 yaitu Akuma. Karakter nyasar. Nyasar di Tekken dari Street Fighter. Ya pokoknya bagus lah. Ada variasi. Mungkin kayak kemarin itu ya. Street Fighter versus Tekken, mungkin sekarang ada salah satu karakter yang nyasar di Tekken. Oke, saya akan memulainya. Oke, jujur di sini saya menggunakan
Visi Core 2 Duo dengan spesifikasi Core 2 Duo RAM 4GB dan VGA ya masih sama GTX 750, jadi sangat lancar banget. Kalau misalkan saya main sambil merekam kayak gini, mungkin agak sedikit agak nge-lag gitu ya. Tapi kalau misalkan saya matiin rekam layarnya, gameplaynya itu lancar dan smooth banget, nggak ada nge-lag sedikit pun. Jadi rekomen untuk PC sepunya PC seperti punya saya ya, ini lancar. Nah ini kontrolnya juga, ini kan Akuma dari Street Fighter ya, saya kontrol sticknya itu sama seperti Street Fighter, nggak berubah. Jadi tombol ini mukul sama apa ini, nembakin apa ya, bola apinya itu sama di sama kayak di Street Fighter. Jadi gameplaynya itu bagus banget, ya pokoknya mantap lah. Di sini saya mau mainkan Tekken 7 di PC Core 2 Duo ini sangat lancar banget. Oke, demikian video kali ini, terima kasih sudah mengklik video ini. Yang belum subscribe, tekan subscribe, dukung terus channel ini agar saya semakin terus berkarya dan berusaha lebih baik lagi. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Round 2. Fight. KO. You win. Get ready for the next battle. Round 1. Fight. Round 2. Fight. KO. You win.